Lagi nuker-nuker nih lihat tuh. Nukerin rupiah. Beli lagi rupiah kan ke Indonesia. Heeh. Makanya saya jualin rupiah full pas saya ada rupiah. Oh, ini soalnya Yang mau ke Indonesia, jadi dia butuh uang Indonesia nih teman-teman tuh. 5.000, 10.000, 50, 20. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Arsanti di China. Di vlog kali ini saya masih berada di kawasan rumah sakit kanker Xinxi Guangzhou. Dan di vlog sebelumnya saya ada lihat-lihat ya keliling rumah sakit ini, khususnya di bagian penanganan kanker, dan juga ada melakukan wawancara tentang seputar kanker dan cara pengobatan kanker yang dilakukan rumah sakit ini. Jadi buat teman-teman yang belum lihat vlognya bisa dicek di vlog sebelumnya ya. Dan ini saya sudah berada di luar rumah sakit. Jadi di sini ini banyak sekali resto-resto makanan, dan saya sekarang lagi mau menuju ke salah satu resto yang ada di dekat rumah sakit. Jadi tetap ikuti ya cerita saya hari ini. Kita mau makan di sini ya teman-teman, Beijingko ya. Kita makan. Diajak makan dokternya nih kita. Kita di sini dekat apa? Makanan bebek packing nih dekat rumah sakit. Masih gelap ini jam istirahat. Makan-makan. Ah, teman-teman, tadi kita udah tanya-tanya dokternya ya. Sekarang kita lagi diajak ya makan sama dokternya. Makan apa? Bebek packing. Beijing Hou ya. Bebek packing. Kan kita makan dulu ya. Yuk, makan dulu ya. Nah, ini teman-teman, kalau makan di sini kita bersih-bersih dulu pakai air teh. Ini tradisi orang China ya, begini teman-teman. Kalau makan di restoran pasti kita bersih-bersihin pakai air teh, terus dimasukin ke sini nih, dibuang. Minum, jadi ya? Ini bukan buat minum buat kobok ya. Kalau di Indonesia beda ya, Ci. Kalau di sini buat buang airan. Udah ini nyuci. Nah, ini caranya kayak gitu. Ini nih ada jus apa sih, Ci? Ini enak itu. Ada bunga kuihua gitu. Bunga kuihua tuh. Ini kayaknya seger deh, jus-jusan gitu tuh dari buah ini. Nah, ini kita cobain dulu ya jus yang tadi, teman-teman. Rasa apa ya, Ci? Jusnya aneh. Aneh, asam enak kok. Asam tapi beda gitu rasanya, teman-teman. Buahnya buah apa ini ya? Tapi enak nih. Menyehatkan. Sekarang tinggal tunggu makanannya ya. Nah, ini dia bebek packing-nya. Ini sausnya ya. Oh, ini makannya pakai ini, teman-teman. Dokternya rame nih, teman-teman. Lucu. Lucu ini dokternya. Tuh pakai sarung tangan nih tuh teman-teman, pakai sarung tangan. Ngambil satu. Timunnya. Nah, ini ada bawangnya. Bawang. Nah, kita ngambil sedikit tetap dah. Ini apa sih? Bumbunya, sausnya. Namanya apa? Saus apa sih, enggak tahu kayak enggak tahu. Kacang. Kacang. Terus dilipat ya. Nah, dilipat. Dilipat. Mau makan, Bun? Kita makan. Oh, makannya gitu nih, teman-teman. Ah, sekarang saya deh mau nyobain. Ini tuh bonteng ya kalau kata Sunda. Dilipet-lipet gitu kan.
makan. Enak banget. Kami yang sudah menjaga hajin sofa. Sayur hijau pasti ada. Harus ada. Harus ada. Terus ini juga brokoli ya. Brokoli. Kembang kol. Kuacai. Terus ini apa nih? Ikan. Ini enggak tahu. Neuro. Sambal. Xue. Kayak nasi sandi ya, kami yang sudah menjaga. Itu apa? Itu neuro mah. Itu ya, itu ya. Oh, ya, itu. Itu kami yang sudah menjaga hajin sofa. Oh, ini ada ikan nih. Ikannya cantik ya. Ikannya cantik ya. Lagi nganga nih. Ya, pada makan. Teman-teman, ini saya nyoba bebeknya ya. Enak banget, lembut. Baru saya nyobain nih, lembut banget nih bebeknya. Ini bebeknya benar-benar deh, teman-teman, nggak alot, nggak bau, terus lembut banget. Ini kayak makan ikan ya, karena ikan enak nih. Ikannya juga enak untuk ikannya ngedadahin. Makan lagi. Ya teman-teman, sekarang kita mau pulang nih. Banyak ambulansnya nih di luar. Nah teman-teman, ini di sini ada klinik mata nih, yang ini. Dan ini kita ke depan mau pulang ya, ini ada bus umum nih, jalan umum lagi. Dan parkirannya nggak cuma di sini aja ya teman-teman, ada juga di luar, lega banget parkirannya. Tapi kita nggak shoot ya. Nah teman-teman, ini saya lihat-lihat di rumah sakitnya sudahan, dan barusan saya habis makan siang ya bareng sama dokter dan susternya. Jadi sekarang saya mau jalan pulang dan vlognya sampai di sini dulu. Makasih yang sudah simak vlognya sampai dengan tuntas, dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Ini sekarang saya mau pulang ya ke Becau. Saya lagi ada di Guangzhou Central Railway Station.